berlatih satulah. Tapi kita kena faham, ini pertandingan. Dalam pertandingan, kalau tak ada penyingkiran, dia takkan jadi pertandingan. So, penyingkiran adalah perkara biasa. So, mungkin nasib saya sampai di sini saja, rezeki saya sampai di sini. Dan penyingkiran tu adalah saya. So, kita macam saya kena terima lah. Tapi puas hati tak dengan performa sendiri? Macam mana? So far, memang tak puas hati lah. Dari side saya sendiri pun saya tak puas hati. Sebab apa yang di praktis sebelum ni dan bila dibuat di atas, tak jadi. Mungkin nervous menyebabkan saya hilang arah punchline. So, Zuni rasa sebabkan solo tu membuatkan Zuni sedikit kekurangan advantage berbanding setelah ini? Tak juga. Sebab kalau nak ikutkan, yang solo pun boleh dibawa kan. Sebab rezeki lah, tak ada rezeki dari saya dan mungkin kurang latihan daripada saya. Mungkin certain part tu saya ambil mudah, saya tak betul-betul alert apa semua. Kesalahan tu datang 100% daripada saya lah. Kesalahan paling ralat Zuni perasan apa dia? Kesalahan paling ralat punchline-punchline yang disusun tu tak disampaikan dengan betul. Tapi Zuni memang rasa time persembahan tu. Betul, saya sendiri rasa apa yang saya praktis tak sampai. So saya rasa diri saya ni memang layak disegerkanlah dengan persembahan saya yang saya sendiri pun tak puas hati, apatah lagi audience, penonton kat luar sana. Of course, itu Zuni rasa selepas buat persembahan ke atau selepas tengok semua persembahan? Saya rasa selepas tengok. Mula selepas first persembahan, saya rasa macam tak dapat apa yang nak bagi dekat audience kan. So bila tengok sampai habis, memang betul lah apa yang saya rasa. Memang benda tu ada dengan up yang satu saya tak dapat. So benda tu memang saya rasa saya lah orang ni pun. Kau tak nervous? Ada nervous because you kira peserta yang bukan mengganggu fikiran ke? Banyak sebenarnya yang mengganggu fikiran. Sebab saya ni kan boleh dikatakan sangat-sangat baru dalam bidang. So saya masuk pun orang kata dengan bukan mengejut, atas usaha saya sendiri. Tapi kalau nak cakap pasal background, saya langsung tak ada background lawak lah. So bila dapat berdiri kat atas tu, of course the first go takut semua dia. That's why saya tak dapat nak bagi apa yang juri nak, apa yang ke Zuni rasa cara lontarkan dialog tu, sebab macam nampak sekarang ni nampak skema. Macam skema mungkin juga sebab macam saya cakap tadi, apa yang saya praktis dan macam content check apa semua benda tu saya pun puas hati time apa content check apa semua, rehearsal apa semua. Tapi bila time live, dia jadi lain. Dia tak sampai, saya pun tak tahu tak sampai. Apa yang saya nak sampaikan tak sampai. Itu yang sedih tu. Okey, dapat. Untuk rehearsal depan ajak tu macam mana? Untuk komen dia. Untuk rehearsal depan ajak, komen dia minta saya top up lagi. Tak berapa strong saya punya konten. Tapi macam saya sebab saya jenis yang menghafal. So mungkin benda tu bukan basic dalam lawak sebenarnya, dalam menghafal skrip apa semua. Sebab memang kalau dalam lawak, based on apa yang mentor ajar saya, tak boleh nak menghafal. Sebab kita lawak ni more kepada spontan. Cukup sekadar ada storyline dan pecahkan benda tu. Kalau menghafal, dia lupa je satu, habis. Tapi mentor so far okey lah, dia bagi tahu story ni memang kalau bawa juga memang boleh dikatakan dalam bahaya. So saya bawa juga. Top up saya ada top up. Apa yang mentor bagi tahu tu saya ada letak input sikit. Tapi disebabkan nervous, tak dia sampai. Dia beritahulah benda tu. Ada dia bagi tahu. Jadi apa ni? Perjalanan awak tamat di sini untuk program ini kan. Tapi adakah awak terbuka untuk join di bidang seni secara aktif, jadi pelakon, jadi pelawak atau sebagainya, menyanyi ke? Ada bakat lain tak? Ada bakat lain ke? Tanya direct. Kalau berlakon, saya boleh berlakon. Bukan boleh berlakon, maksudnya saya berminat juga untuk berlakon. Tapi kalau menyanyi tu mungkin sebagai orang kata
Cuba-cuba. Nak cuba-cubalah sebab saya rasa suara saya pun, saya sendiri dengar pun saya nak gemetar. Bersedia untuk terjun dalam bidang hiburan, dunia hiburan lah. Yes. Terima kecaman. Sekarang awak kerja apa? Sekarang saya kerja sendiri. Kerja macam bisnes. Dekat-dekat sampah. So, okey lah untuk full time ke mulakan langkah. Boleh. Sebab saya memang niat saya, dari dulu lagi saya nak ceburi industri lawak, industri seni, pelakon apa semua. Tapi saya tak ada satu platform. Saya tak ada platform. Dari mana saya nak naik? Dari mana saya nak dikenali? Sebab macam saya cakap tadi lah, saya sendiri pun nak muntah dengan suara saya. Macam nak berlakon pula, saya tak tahu daripada mana. So mungkin bidang lawak ni adalah satu platform, bukan untuk dijadikan orang kata sebagai batu loncatan semata-mata. Memang saya pun minat juga lawak, tapi mungkin dengan lawak saya boleh pergi ke lakonan, jadi pengacara. Tapi penyanyi tu taklah kuat. Terbukalah untuk ni, cuba bidang seni yang lain. Terbuka. Kalau kata lepas ni ada audition untuk lakon ke, untuk macam pengacara ke, InsyaAllah saya cuba. Berapa kalau umur saya 32 tahun. Kalau lepas ni ada dapat tawaran ke, tak kisahlah, macam lakon watak kecil ke, watak besar ke, watak pengacara belakang lagi dari backstage ke. Tadi apa respon ajak dan dia ada tinggal pesanan tak? Dia tak sempat jumpa lagi. Tak sempat jumpa. Tapi sebelum naik tadi, mentor-mentor ajak, atu, toke. Dia ada bagi kata semuanya lah. Buat yang terbaik sebab ni kita nak establish diri kita kan. Tapi tadi saya tak sempat. Tapi Zuni memang minat host eh? Nampak macam minat host je. Berpotensi. Sebab cara cakap memang ke arah host. Saya berminat. Macam saya cakap, kalau ada tawaran, why not saya cuba? Cari mana-mana lubang untuk jadi host. InsyaAllah boleh. Lawak je tak sesuai. Jumpa pandai good. Tetap kan? Terima kasih. Thank you. Thank you. All the best.